Taraka Garage. Taraka Garage. Iya, jadi udaranya masih udara Cinere, masih semriwing ya. Semriwing. Masih udara dingin-dingin. Kita tinggal di Cinere gitu ya. Iya, gitu ya. Berasa di garasi gitu ya. Berasa di garasi Taraka. Keluar dikit jalan Jakarta perempatan macet banget tuh. Udah crowded. Itulah Jakarta yang sebenarnya. Ya, Oke, Ron. Ya. Thank you banget udah mampir ke Taraka Garage. Eh, boy, thank you. Gue yang merasakan format nih. Ya, jujur gue kangen nih dengan teman-teman. Terus ya. Setiap orang punya perjalanan pastinya. Pasti. Dan kita-kita nih pasti punya memori dengan BMX, benar nggak? Pasti. Pasti ya. Pasti. Bagian BMX itu tidak akan terlupakan. Pastinya, pastinya. Sayangnya kita dulu bertiga sama Edi almarhum. Nah, almarhum Edi itu sempat ikut beberapa acara BMX sama gua di Bandung, Jakarta. Itu dia ikut terus. Sampai dia sempat beli BMX Hardstrike Star 2. Iya, dia beli. Oh, dia tengah punya. Dia beli BMX dan dia sayang-sayang. Sampai sekarang BMX-nya dirawat sama anaknya. Gitu. Jadi kita main BMX bareng, main Vespa bareng. Edi juga main Vespa. Sayangnya kita nggak sempat naik Vespa bareng dulu. Nggak sempat ya. Karena lagi sibuk banget sama coklat. Iya. Gitu. Dan setelah almarhum meninggal. So sibuk aja sebenarnya gue. So sibuk gitu ya. So sibuk. Ganti-ganti nomor handphone gitu. Padahal nggak ada duit buat ngisi Vespa. Gue ikut jalan-jalan, oh gue lagi sibuk. Padahal nggak ada duit buat ngisi jalan-jalan. Terakhir kita ketemu itu kita makan bareng di Villa Cinere Mas. Yes, makan es campur. Es campur. Iya. Itu memori terakhir. Abis itu almarhum meninggal, lo lagi nggak di Jakarta. Gue lagi nggak di Jakarta. Jakarta. Ya. Jadi sebenarnya gue sama Daru ini nih adalah bentuk pertemanan yang kita nggak set up ya. Kita nggak set up. Kita nggak set up. Kadang-kadang kalau lagi inget baru teleponan. Iya. Gitu. Tapi benar. Kemarin juga mendadak ya? Iya mendadak. Tapi masing-masing dari kita tuh ingat ada seorang saudara kita seekor saudara kita yang di nggak terlalu jauh gitu, terus tiba-tiba ngapain lu gitu, nggak penting, kita nggak pernah ngobrol soal sampai sejauh ini kita tidak pernah berbisnis atau apa pun, belum pernah. Tapi memang benar-benar karena kita punya hobi yang sama dan umurnya mirip gitu kan, tuan dia jauh ya gitu ya. Dia 10 tahun lebih tua dari gue. Tapi brengosnya dia putih, men. Gue cukur soalnya. Gitu. Dan almarhum Edi ini ya yang ada teman kita. Almarhum Edi ini meninggal karena jantung. Mudah-mudahan kita masih sehat. Jadi ini salah satu cara untuk kita bernostalgia ini. Ada kesempatan kita sama-sama masih sehat, benar nggak? Betul. Ada umur. Jadi kita sama-sama menikmati, sama-sama bersyukur. Bersyukur ya. Intinya tuh bersyukur. Kalau menurut gue. Benar. Kalau zaman dulu kita dengar nih, ya mungkin buat teman-teman muda yang nonton konten ini akan bilang intinya bersyukur. Wah, lu kayak bapak gue lo gitu. Pada saat bapak gue ngomong begitu, atau orang jauh lebih tua dari gue ngomong begitu saat itu, gue akan defense bilang, wah lu bersyukur. Tapi pada intinya memang ujung-ujungnya kesana sih. Iya. Gitu loh. Bahwa kita sampai hari ini kita masih bisa nafas. Iya. Gitu. Kita masih bisa jalan, masih bisa makan. Kita berdiri nggak pakai tongkat atau segala macam itu bersyukur sih. Betul. Bersyukur banget. Gitu. Betul. Dan buat teman-teman nih, jangan ngeremehin cita-cita masa kecil. Betul. Ternyata waktu ini apa ya? Saya masih amazed nih. Waktu zaman kelas 5 saya itu udah ngedesain logo band Des Band itu. Huruf D-nya itu adalah badan gitar. A S H H-nya dipanjangin jadi neck gitar. H-nya tuh di ujungnya tuh tempat nyetel gitarnya itu. Jadi neck-nya dipanjangin. Itu kelas 5 SD, men. Kelas 5 SD. Gue sudah bisa berimajinasi bikin logo seperti itu. Tulisannya Des Band. Dan Roni seolah-olah sudah bermimpi dan bergaya seperti rockstar. Musisi lah ya. Musisi band lah gitu. Dan kesampaian, coklat itu sekarang akan menjadi dan sudah menjadi band legendaris menurut gue ya. Amin. Dengan karya-karyanya yang spektakuler dan benar disukai oleh orang-orang. Yeah. Filosofinya sangat bagus, gue suka nih. Dan gimana Rod? Buat teman-teman sahabat Taraka Garage sama IOS BMX nih. IOS BMX ya. Nah, lo ada apa ya? Lo mau apa yang bisa lo sharing nih sebagai penutup? Sebagai perjalanan gue ya, gitu maksudnya. Mungkin buat sebagian orang
posisi gue duduk sekarang di hari ini itu adalah bukan sebuah kisah sukses, tapi buat gue pribadi adalah kesuksesan buat gue sendiri. Ya. Sebagai salah satu contohnya, gue sempat diingetin sama beberapa orang gitu, beberapa orang pada saat ya kita kan semua pasti ada pasang surut lah ya. Pasang surut tuh bukan masalah selalu materi ya. Iya, setuju. Di usia kita sekarang tuh kita udah nggak terlalu relate ngomongin materi, pengen punya ini, pengen punya itu. Ya. Pasang surut adalah tiba-tiba lu udah bosen sekali dengan mengerjakan. Gue ngapain udah 28 tahun bro, gitu. Umur gue sekarang 28 tahun. Band okay. Gue, gitu. Band gue aja ya. Iya, iya. 28 tahun. Sekarang umur gue masuk tahun ini gue 50. Kalau ngomongin setengah umur gue kan berarti 25 tahun. Iya, betul. Ini lebih dari setengah umur gue ngeband. Iya. Gitu, pasti ada pasang surutnya dong. Betul. Ada beberapa temen yang ngingetin, bilang ke gue, Ron, pada saat gue, aduh gue udah jenuh nih, gue udah pengen berhenti main band. Ya mungkin lu juga tahu kan, gue sempat ada yeah, band, yeah, band yeah, gue yeah, sempat okay. Masuk Creative Division, ada yeah. Ada temen yang bilang, Ron, berjuta-juta orang pengen dalam posisi lu. Gitu, gue kayak digampar sama kita ngeliat, oh iya benar juga ya. Mereka yeah. Latihan di kamar, main gitar, yeah, apa segala macem. Aimnya dia pengen jadi coklat loh. Iya, pengen jadi orang seperti lu. Iya, yeah, iya, yeah, benar. Dan itu maksud gue, pada saat itu gue berpikir apa yang mau dibanggakan, apa yang mau disombongkan gitu. Tapi sebenarnya setelah kita melihat ke belakang dengan, ya salah satunya adalah dengan bersyukur ya, dengan posisi gue sekarang, gue ngerasakan bahwa okay, pencapaian suksesnya mungkin kalau lu melihat Pink Floyd gitu, mereka band yang sukses di dunia mengakuinya ya, gitu. Betul. Mereka punya pesawat di branding ya, Pink Floyd gitu. Ya. Basisnya itu kolektor helikopter gitu. Helikopter bro, bukan bass doang loh, Pak. Helikopter. Iya, 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 iya. Jadi kalau pencapaian kesuksesan berdasarkan materi mungkin sangat relatif bro. Ya, gitu. Benar, setuju gua. Tapi kesuksesan lu bisa konsisten dalam satu bidang itu menurut gua adalah sebuah anugerah tersendiri. Yes. Gitu. Dan itu banyak ya, sorry sih ini agak kontradiksi dengan beberapa idiom atau ungkapan atau apapun bentuknya itulah perkataannya adalah lu harus keluar dari zona nyaman, lu harus keluar dari, menurut gua tuh bisa untuk sebagian orang tapi tidak bisa tidak juga untuk sebagian orang gitu. Yang paling benar adalah sebagai manusia pada saat lu berada di satu tempat gitu. Lu berada di satu tempat misalkan lu lahir di Ponorogo gitu. Dari kecil sampai tua lu sampai meninggal di Ponorogo. Berarti lu punya purpose, lu punya guna gitu. Iya, betul. Gitu. Dan lu harus mensyukuri guna lu di situ. Betul. Jadi lu enggak boleh menurut gua harus keluar ya, lu harus mempersiapkan dan salah satunya adalah ya kita punya Tuhan ya, gitu. Ya. Kita ngobrol sama orang yang apa sesuatu bentuk yang sangat lebih berkuasa, lebih powerful daripada kita. Tunjukkan bahwa apa yang gue lakukan sekarang ini benar, bukan berdasarkan logika terus, gitu. Karena kalau berdasarkan logika, wah, logika orang yang pakai Ferrari dengan logika orang yang pakai Avanza itu beda. Iya, betul. Gitu. Beda bro, beda jauh. Betul. Kita nggak bisa samakan logikanya. Betul. Gitu. Logikanya pengusaha. Apa logikanya pedagang di pasar dengan logikanya pedagang sekelas Elon Musk tuh lain logikanya. Ya, jadi kita nggak bisa menyamakan gitu. Cuman betul. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk berkembang. Kita berkembang terus ya, punya tantangan di bidang lo masing-masing, di kehidupan lo masing-masing itu pasti. Yes. Karena kalau kita mau hidup tanpa tantangan, mendingan sekalian sekarang datang ke rumah sakit atau puskesmas minta suntik mati. Beres sana kan gitu. Suicidal tendencies, suicidal tendencies gitu kan. Mungkin jadi Metallica juga kan gitu. Ya gitu, tapi makanya tantangan dalam kehidupan itu ya pada saat jalanin gak asik, tapi pada saat lu bisa melewati lu akan bisa punya sesuatu cerita lah gitu. Okay. Dan gue percaya banget nih, siapapun dia, apapun profesinya, bagaimanapun penghasilan dia sekarang, itu kalau dibikin buku pasti unik. Ya, gue setuju. Ya kan? Setiap orang punya sejarah, yes. Men. Yes. Gitu. Mau dia itu polisi, mau yes. Dia itu petugas kebersihan, setuju. Gitu kan? Mau dia setuju. Mau dia kasir minimarket, ya. Itu kalau dibikin buku pasti menarik. Iya, pasti menarik. Betul. Karena setiap orang punya cerita. Semua ya. Orang punya cerita, semua orang punya betul. Jalan cerita yang menarik. Betul. Gitu. School BMX gue aja semuanya punya cerita gimana betul, kan? Orang. Gitu kan? Betul kan? Gitu kan? Jadi maksudnya betul. itu yang harus kita itu adalah kalau menurut gue adalah ya. Bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Ya, setuju. Dan jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain sih. Wah, kita harus bikin channel tentang ini nih, tentang mengembangkan diri orang ini. Bukan sih sebenarnya channel bapak-bapak sih. Enggak, tapi keren. Lo bayang nggak seorang Roni yang rockstar? Rockstar. Iya lah men. Okay. Iya lah. Lo istilahnya kalau lo di luar negeri ya lo rockstar gitu. Di sini Indonesia lo rockstar gitu. Dan lo udah mencapai di titik udah di titik atas, semua orang tahu dan suka hasil karyanya. Terus punya pemikiran seperti ini dan ini sangat layak buat dicontoh. Intinya adalah selalu bersyukur dan menikmati. Betul.
utamakan kebutuhan daripada keinginan. Betul banget. Nah itu beda banget. Kalau ingin banyak banget men. Ingin banyak banget. Ingin banyak apa banget. Juga pengen. Iya. Lo punya vendor tipe ini. Iya. Terus ada tipe lain. Pengen dong. Pengen. Sedangkan fungsinya sama. Iya. Bener gak? Lo dari sini bisa jadi rockstar. Iya. Bener gak? Lo punya BMX 1 jadi 30. Aduh, maaf ya. Aduh. Kayaknya harus udahan nih. Ada Ron. Tapi kan jangan. Tapi kan sebenarnya kan kalau menurut gue gitu ya. Kita gue juga bingung Ron. Kita itu berhak loh untuk menghadiahi diri kita sendiri. Berhak gitu. Ya, itu apa? Kebenaran, Bang. Ya. Selama kita tidak menyusahkan yang lain. Nah, iya benar. Itu kebenaran gue tuh. Kebenaran gue. Itu bukan kebenaran juga. Yang benar ya. Makanya tempat wisata itu rame. Oh iya. Restoran mahal tetap rame. Iya, benar. Gitu loh. Banyak hal-hal yang bentuknya sifatnya entertainment, sifatnya lebih ke apa amusement gitu ya, apa ya, ya. Tempat hiburan, ya, hiburan gitu. Terus untuk menyenangkan diri dan karena kita kan manusia bro. Pokoknya gitu. Start dari situ bersyukuri iya. Gitu kan kalau lo dapat dari keinginan lo ya alhamdulillah itu anugerah itu rezeki lo gitu kan jangan dibalik kita kalau buat gue ya kita kerja mati-matian untuk dapetin keinginan berupa mungkin benda atau power atau apa jangan. Akhirnya kita lupa essence of life setuju begitu udah nyampe gitu lu sakit-sakitan bro ya betul. Atau lu begitu udah nyampe ke posisi tertentu ternyata anak gue di mana istri gue di mana gitu banyak banget kejadian gitu betul gimana setuju para penonton di situ ada Mas Boy di situ ada Mas Luki dari BBM dan tantang, dari militan. Tantang. Setuju? Setuju. Ini kita udah kayak ini jurkam nih. Jurkam. Oke, Ron. Ya, sukses ya. Siap. Thank you banget. Sehat-sehat. Thank you banget Taraka Garage. Sekali lagi thank you. Ini udah nyebutin viewers-nya, Bro. Tarakers. Tarakers. Belum ada, Ron. Belum ada. Oh iya, mungkin lo bisa kepikiran. Sebutin aja ini aja deh ya. Garasioner. Oke, teman-teman Taraka Geres, thank you sudah menyimak perbincangan asik ngobrol-ngobrol dengan Roni. Pasti teman-teman fansnya Roni akhirnya, oh ternyata Roni manusia biasa ya. Ternyata nggak penting ya obrolannya. Obrolannya ini menurut gua ini kok banyak hikmahnya yang bisa dipetik. Sebenarnya gini, kalau gue sangat berterima kasih nih diajak untuk ngobrol. Sebenarnya bukan memberikan opini atau apa enggak sih. Kita tuh harus ngobrol. Ya, kita tuh harus ngobrol. Mau coba ngobrol di pos ronda kayak gitu. Ya, ya. Kita tuh harus ngobrol. Kita nggak bisa nggak ngobrol. Gitu. Ya, ya. Harus ngobrol. Kita dengar cerita. Kita keluarin apa yang kita rasain. Itu tuh penting sekali gitu. Kita harus ngobrol. Gitu intinya. Sip. Makanya ini kalau dari dalam bahasa yang kita sekarang ngobrol itu ada silaturahmi ya. Ya. Itu penting. Itu penting. Itu penting banget. Gitu. Bener. Soalnya kalau nggak silaturahmi, ujung-ujungnya tuh udah meninggal. Iya. Bukan masalah itu aja. Kadang-kadang siapapun bisa menginspirasi siapapun. Ya betul. Gitu. Setuju. Siapapun setuju. Bisa mendapat inspirasi. Iya. Iya. Bener. Gitu. Jadi bener. Buat kita obrolan biasa, tapi buat orang lain luar biasa. Bener, karena jadi inspiring. Gitu. Dan di sini pun juga gue saat ini ngobrol juga ya seru aja seru gitu ngobrol dan memang rata-rata mungkin kalau teman-teman yang kenal gue secara pribadi emang doyan ngobrol orangnya gitu. Oh oke. Okay, gitu. Okay. Kalau gue pendiam Ron. Jadi intinya adalah Taraka Garage itu tempat ngobrol. Oke teman-teman. Apa itu BMX? Apa itu BMX? Aduh balik lagi. BMX. Tapi benar. Dari BMX kita awet muda. Betul. Semangatnya nggak habis-habis gitu. Karena old school BMX is not about passion, it's not about fashion, it's about something nostalgic. Wih keren banget. Slogannya keren ya. Keren habis ya. Kalau kau sejadi, gue mau ikut. Kode. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, thank you. 1, 2, ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walaupun kau jauh. Keren.
mantap. Oi. Makasih. Thank you. Thank you. Oke, okay, thank you. One, two. Ku tunggu.